Ini adik sedang membuat pempek ikan dibentuk lenjer seperti ini, mulus hasilnya. Jadi caranya menggunakan plastik yang dioles dengan minyak tipis saja, kemudian kedua tangannya bersih dilumuri dengan tepung tapioka. Yang digunakan adalah tepung tapioka Capatani Liu Chukang. Hasilnya bagus ya, seperti ini, halus. Ini tadi menggunakan ikan sebanyak 1 kg dan tepung tapiokanya sekitar 650 gram. Nah, karena kalau membentuk yang seperti ini tuh membutuhkan waktu yang cukup agak lebih lama ya. Kalau misalnya sudah profesional sih bisa cepat. Tapi ini menyenangkan juga karena kan hasilnya bagus. Kemudian tekstur pempeknya itu juga kenyal, tidak keras karena tidak terlalu lama kita genggam. Ya. Adik bisa demokan, Dek. Sekali lagi itu ambil adonannya. Jadi dikira-kira saja adonannya seperti ini. Ini tadi dilumatkan dengan Mitochiba CS100 food chopper. Nah, begini saja. Yang penting plastiknya ini dioles dengan minyak pertama kali. Tapi untuk selanjutnya tidak perlu. Nah, langsung di bentuk. Pertama bulatkan dulu. Bulatkan acak saja, kemudian digiling seperti ini. Nah, setelah ini akan direbus. Nah, kita menginjak cara yang kedua menggunakan plastik. Coba plastiknya, Dek. Nah, menggunakan plastik seperti ini saja, kemudian adonannya dimasukkan ke sini. Adonannya dimasukkan ke plastik dulu ya. Jadi tidak perlu pakai plastik segitiga atau piping bag, ini saja cukup. Jadi ini nanti akan dipelototin saja di atas air mendidih. Nah, seperti ini. Ini diikat dulu atasnya dengan karet